Halo, hari ini kita mau review salah satu resto cafe yang ada di Bandung ya. Letaknya di Jalan Dayang Sumbi, yaitu Noah's Bar. Yuk, let's check it out. Lokasinya cukup strategis ya. Di sini di seberangnya juga ada Hotel Beehive, ada Kapulaga Resto juga. Nah, lihat di sini lagi di dekor nuansa Natal gitu ya, cakep banget. Di sini tempat duduknya kita boleh pilih mau indoor atau outdoor ya. Nah, ini bagian luarnya ya, outdoor. Nah, kita duduk di bagian outdoor ya. Kita mau menyatu dengan alam. Ini pilihan-pilihan menu yang ada di Noah's Barn-nya, jadi lebih ke arah western. Bisa dilihat sendiri. Banyak pilihan, ada steak, ada ayam, salmon, kopi, sampai ada burger ya. Untuk dessert-nya juga ada gelato ya, cukup lengkap sih menunya. Ini dia, makanan kita sudah datang. Kita makan dulu ya. Ini yang kita order ya, kita order sop buntut, lalu ada grilled chicken with orange sauce dan roasted chicken risotto. Ini enak ya, risottonya nasi, kayak nasi Italia gitu ya, apa agak keras-keras sedikit sih, tapi enak sih. Nah, suasananya juga asik ya di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil dengar suara musik dan juga dengan suara alam. Cocok banget nih untuk yang ngomong santai-santai di Bandung. Ya, overall resto ini cukup enak ya untuk nongki-nongki santai sambil menikmati makan enak. Lalu ngobrol bersama keluarga, tempatnya juga luas dan ada outdoornya juga. Ya, cocok banget deh. Sesuai juga dengan ekspektasi kita ya. Ya, sekianlah review dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.